Assalamualaikum, saya Fazlia Akmar. Okay, nama penuh Fazliatul Akmar Zainudin. Boleh panggil Kek Ya. Kek Ya asal daripada Puchong. Kek Ya adalah anak kedua daripada tiga orang adik-beradik. Kek Ya sudah berkahwin dan mempunyai dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, selalu hujung minggu Kek Ya suka pergi hiking dengan kawan-kawan dan juga suami. Kebetulan my circle of friend, kami suami isteri semua memang suka hiking. Biasanya kami akan pergi hiking yang memang melalui air terjun. Bila hiking tu, bila dah puas hiking sejam, dua jam, kadang-kadang tiga jam tu, bila nampak air terjun tu dia macam ultimate, macam wah bestnya. Sepanjang minggu tu kadang-kadang kita dah penat buat kerja, stres bekerja semua kan. So bila hujung minggu tu, waktu hiking tu sebenarnya bila kita jumpa nature tu, sebenarnya dia sebagai terapi. So selain tu, Kek Ya suka juga outdoor activity dengan keluarga. Maksudnya Kek Ya bawa anak-anak Kek Ya explore nature juga. Kita bawa anak kita pun kenal nature juga. Aktiviti ni adalah satu quality time dengan family, dengan anak-anak secara tak langsung. Sebenarnya anak kita dia lebih terdedah dengan alam semula jadi. So tak adalah dia duduk rumah dengan gadget je kan. Dan secara langsung ini sebenarnya adalah bonding time lah dengan anak-anak. Yelah, kita kadang-kadang sepanjang minggu tu kita busy bekerja. Sampai kita balik malam. Kadang-kadang kita balik lewat malam. So tak ada masa dengan anak-anak. Yang bestnya, dia adalah satu aktiviti yang sihat juga untuk anak-anak kita. Ha. Kek Ya dah 4 tahun dalam bidang keusahawanan. Bidang keusahawanan ni sebenarnya menjadi minat Kek Ya daripada kecil. Orang biasa akan cakap nak jadi doktor, nak jadi askar, nak jadi guru, nak jadi bomba. So masa tu Kek Ya cakap nak jadi businesswoman. Ha. Dengan bisnes sekarang ni, Kek Ya dah 4 tahun berada di pasaran. Dan kita berjaya, dah berjaya merangkul 3 jenis anugerah, Alhamdulillah. So anugerah yang pertama, kita masa tu dinobatkan sebagai juara usahawan community terbaik by MDEC. Yang kedua, kita menjadi juara Sales Fire Ready for Export by Raja Muda Selangor Tengku Amir. Dan yang ketiga, kita Kek Ya baru-baru ni dinobatkan sebagai ikon usahawan wanita mikro. So sepanjang 4 tahun juga, kita dah melahirkan ramai usahawan dan Alhamdulillah kita dah berjaya membantu ramai wanita kat luar sana dalam menyelesaikan masalah penjagaan tudung mereka. So tujuan Kek Ya masuk pencarian NONA Superwoman ni sebenarnya yang pertama, Kek Ya nak upgrade diri Kek Ya. Yang kedua, Kek Ya nak pelajari lebih banyak ilmu perniagaan lah daripada program ni. Kerana kita sebenarnya from time to time kita kena sentiasa upgrade ilmu kita. Dan ketiga sebenarnya untuk bernetworking. Kek Ya nak berkenalan dengan rakan-rakan usahawan yang join NONA Superwoman juga. So saya Fazli Akmar, finalis pencarian NONA Superwoman.